kamu mau nggak casting buat Nika Ardila? Hai, saya cast pemeran Nika Ardila. Alhamdulillah kepilih gitu dan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Nge-researchnya itu aku lewat YouTube, terus lihat dari Google juga, kulik dan masukan dari para kru, terus kayak orang-orang yang di sekitar aku ini. Dari situ sih, terus dari fashion juga, pemilihan fashion, karena dia rocker mungkin ya, dia suka pakai jaket kulit, choker gitu, dan di masa itu memang lagi in-innya jeans, terus kayak best jeans, kayak gitu-gitu sih. Di Tuhan, gue dari awal mau casting, gue disuruh datang untuk press screen, terus kayak casting gimana nyanyiin lagunya Almarhumah Nika Ardila. Itu gue di jalan pun udah merinding. Pas sekarang pun lagi hari dimana kita lagi syuting music videonya. Tadi gue sempet di satu scene sama Teh Meli, itu gue ngerasa kayak beda gitu. Gue tuh sampai kayak nangis, tiba-tiba gue merinding, langsung nangis, gemeter, kayak gak bisa jalan, lemes, sampai pelukan sama asisten gue kayak, gue kenapa kayak gitu. Bukan yang bad things ya, maksudnya kayak, I know that maybe she's around gitu. Maksudnya kayak, dia ada di sini, kayak aku yakin banget, apalagi ada Teh Meli gitu. Dan mudah-mudahan gue itu mempresentasikan yang terbaik untuk Almarhumah dan untuk Teh Meli juga as a best friend gitu. Harapannya dengan lagu ini, dengan video klip ini, itu membuat Nika Ardila jadi kayak tambah wow lagi gitu di halayak orang banyak, apalagi banyak generasi-generasi muda yang mungkin masih belum tahu atau mendengarkan lagu Almarhumah. Dan ini sekarang dipresentasikan dengan kemasan yang baru, yang bagus, dengan Teh Meli Guslo. Apalagi mereka kan best friend ya, semoga perfect buat orang-orang sendiri.